Halo guys, apa kabarnya nih? Udah nggak tahu lagi mau ngapain di rumah ya kan? Udah hari ini hari ke-6 gue libur kerja. Kemarin pas yang mulai WFA gue tetap ada kerja, jadi cuma masuk cuma Senin sama Kamis. Nah, karena ini libur lebaran, ini hari ke-6 gue libur, bener-bener gak ada kerjaan, gue cuma di rumah. Nah, hari ini gue rencana mau keluar, gue mau servis speedometer gue yang udah rusak. Ntar gue tunjukin kenapa gue harus servis speedo. Nah, sekalian ntar gue ini rencana gue mau ke tempat cipit, gue mau minta tolong dia benerin, jadi dia bisa servis speedo gitulah, jadi cipit bisa ngerjain. Nah, rencananya di saat ntar cipit ngerjain tuh speedo, gua mau ganti sen belakang gua. Ini sen udah setahun lebih gua beli, habis itu gua geletakin, gak gua pasang-pasang sampai berdebu begini, rekoter. Ntar gua mau pasang sama sen depan, gue kemarin juga baru beli ini model depan belakang gitu. Jadi depan ada 6 LED, yang belakangnya ada 3 LED, jadi kayak depan belakangnya bisa nyala gitu. Bentar, gue mau pasang di depan, sama gue mau ganti voltmeter gue yang sekarang ini udah rusak, udah mulai kusam, udah nggak mulai kelihatan. Sama tuh udah rusak, ini gua mau, ini juga sama, ini semua ini beli udah lama, cuma habis gua beli barang datang gua geletakin, gua belum sempat pasang. Nah, ini karena gua udah nggak tahu mau ngapain di rumah ya kan, di rumah gua udah bingung, gua udah kelamaan libur nih, udah 6. Kalau misalkan jadi sebenarnya gua libur lebaran ini tuh total ada 18 hari. Kalau 18 hari nggak ada corona, aduh, gua udah touring kemana tahu kali. Sayangnya aja di rumah aja, jadi biar coronanya cepet pergi juga, biar kalau cepet kelar lah, capek begini di rumah mulu, suntuk banget. Nah, hari ini gua mau ke tempat cipit, mau beresin speedo, sama gua mau beresin sen yang udah mulai mati. Oke.
Nah, jadi dari tempat gua sama tempat Cipit itu nggak jauh. Gua di jembatan 5, Cipit di Mangga Besar. Jadi dekat perjaraknya. Ini udah dekat sama tempat rumahnya Cipit. Ya, jadi gini guys. Karena video gua tuh udah kayak begini nih. Nah, kelihatan mulai pudar, ada bagian angka-angka yang hilang, apalagi yang di trip meternya itu, yang bagian tripnya itu udah nggak kelihatan tuh, bener-bener polos. Di speedonya tinggal bagian bawahnya, samping, bagian atas udah hilang. Kalau bagian bensin itu udah error, emang sebelum ini rusak juga udah error. Itu nggak tahu antara bagian apanya yang rusak, nggak tahu sensor yang di bensin tangki atau speedonya, itu gua nggak tahu. Kita udah mulai deket, udah mau nyampe. Kemarin sih si Cipit lagi ngecat pelek, makanya gue hari ini baru kesini. Saya kemarin dia masih sibuk lagi ngecat pelek. Masuk gang guys, rumahnya ada di dalam gang, gang buntu. Sampai kan. Rame kan, lagi ada customer, nggak pernah sepi ini gang buntu. Dalam atau mana Pit? Dalam aja. Wah, ini motor siap touring ini.
Belum. Oh, baru satu. Aduh, rumah. Masih ini tinggal masuk dalam mentok. Mentok kiri. Nanti ke pertama. Kanan. Maju lagi berarti iya. Bisa mentok kiri. Maju lagi. Panjer dulu. Diwarnain dong videonya. Itu sunburn mati di tengah-tengahnya. Untuk menyalain itunya dong, yang oranye lagi. Tapi sekalian ganti nama polarizernya. Iya, sekalian ganti warna biru. Bukan kayak Sultan, nggak apa-apa speedonya kan warna ya apa gua dong. Ngomongin gua kok, kalau gua kan warna oranye kan mati kok. Iya, kalau sunburn nawar ganti warna-warni yang penting kemarin lu nggak yang itu lu ya. Gue malah nyalahin orang lo, malah nyalahin orang. Belum belum sunburn mah jangan ganti warna-warni. Buang-buang duit. Kan kali aja kita kan marketing, kok bantu kok. Kalau dia mau warna kenapa enggak ya om ya? Iya. Tadi kerja apaan lu pecipit sebentar bilang jam 12 udah balik. Kok masuk terus sekarang? Enggak dihapus. Udah disuruh masuk. Masih lama. Kerja masih gua lama. Ngambilin barang. Bukan. Bukan nganggur di sana. Ada aja barangnya yang keluar. Minggu depan. Bagus lah. Puas-puasin. Puas-puasin. Tapi gaji jalan kan? Potong gaji mah. Masa. Dibuka, sononya udah bisa dibuka belum? Katanya jalanannya yang komen. Jalanan mah udah lah pak. Gak dibales sama tukang vilanya di Instagram. Gue liat gak dibales nih. Tukang vila juga bingung. Ya udah mulai buka ya penginapannya. Di komen begitu gak bisa jawab. Pada masih nyangkain di ininya, yang di pentilnya, kira ini rusak. Tentunya bolong. Bukan gua. Ya gede itu lumayan kan. Gak sadar. Motor saya gua apinya juga itu positif. Oh. Iya. Iya. Kok kena kabel? Oh, jadi konten direkam. Konten.
Akhirnya selesai juga beresin speedo. Sekarang udah kelihatan lagi angka-angkanya. Yang tadi sempat hilang angka tripnya, sekarang udah kelihatan lagi. Untuk teman-teman kali ada penonton yang ngalamin sama videonya mati atau videonya butuh diservis atau mau ganti polarizer, bisa langsung ke cari ke Jupiter. Ntar gua kasih link YouTube-nya, nanti bisa hubungin langsung dia, atau kalau enggak Instagramnya DM, bisa hubungin dia, bisa langsung kontak ke dia. Ini tadi karena bentrok sama yang lain, dia ngerjain sekali tiga. Jadinya sampai malam gua baru balik. Itu tinggal masalah amper bensin gua tuh masih bermasalah. Tahu itu apanya, kayaknya yang di sensor di tangkinya ini yang gak beres. Oke, sampai sini vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya.